nempel di kepala lo. Kagak ada. Dengar ya, Pak Gun. Pak Gun ini bisa saya laporin polisi kalau kayak begitu. Oh, ngajak ribut lo ya. Jangan keroyokan, weh. Hey. Oh, ngajak ribut. Sup terenak yang pernah aku makan. Aduh, terima kasih lo Pak Gun. Enak banget, Bu. Mau tambah lagi? Enggak usah. Kenyang. Ayo pulang, Bun. Tumben, Ayah udah pulang jam segini? Iya, syutingnya dibatalin. Ya udahlah, pulang dululah. Buat makan siang. Ya, aku kangen masakan kamu. Untungnya aku udah masak sup. Bun, kamu jangan panik. Ya, ini asli aku lihat dengan mata kepala aku, ini ada gondoruo. Aku harus telepon. Temen aku ada paranormal. Dia jago banget ngusir gondoruo. Ini jenisnya udah. Hei. Masa kayak begini dibilang gondoruo? Nggak ngeliat apa badan tempe seksi banget begini? Maaf Pak Gun. Saya kaget soalnya biasa kan kalau siang-siang cuma ada saya sama istri saya aja di rumah. Oh. Wow. Pak Gun suka Mantap. Banget sama sup aku. Iya. Jadi tadi Pak Gun datang ke sini negor Kiki soalnya Kiki kalau sampai nyampe di depan kan suka nyanyi-nyanyi. Jadi berisik, Pak Gun enggak bisa fokus kerja. Oh. Pak Ruben beruntung punya istri Ibu Sarwenda, masaknya enak banget. Iya. The best. Aduh, kenyang banget. Habis makan siang ya? Kenyang ya? Iya, tadi aku sekalian tawarin. Pak Gun apa mau bawa lagi ya? Apa? Bawa lagi aja ya sopnya ya. Apa gimana? Bawa lagi sopnya. Jadi aku siapin di mangkok nanti supaya... Gak usah, udah cukup. Ini udah kenyang. Beneran gak usah. Iya, udah gak apa-apa. Iya. Bagus deh kalau dia paham ya, gak usah. Iya gak apa-apa, ini kan aku udah masakin banyak banget. Kalau orang gak mau mah jangan dipaksa. Mungkin dia gak enakan kali. Iya, tapi maksudnya aku kan masaknya banyak banget gitu. Jadi Pak Gun kalau misalnya mau makan bisa dipanasin lagi nanti sore. Oh, ini bisa dipanasin lagi? Bisa, nanti. Ini bisa dimasakin buat sore, bisa? Bisa. Diangetin? Bisa. Oh, kalau gitu ya gak apa-apa, saya bawa aja, Bu. Oh, oke, iya, saya bawa aja, tapi mungkin saya gak perlu ini, saya punya. Iya, ini saya bawa ya, Bu ya. Ntar saya angetin ya. Ya, kalau gitu saya pamit ya, Bu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Ruben. Ya. Makasih banyak ya. Oke. Ya, terima kasih. Yuk, permisi. Gak ada malu. Jadinya maksudnya aku dipisahin. Jadi makan siangnya kamu apa dong? Erkobokan. Eman. Iya Pak. Tolong bawain barang-barang saya dari mobil. Baik Pak, baik. Ece. Akang ditinggal dulu ya sebentar. Akang mau keluar dulu. Nah jangan kemana-mana. Panggil aja Akang kalau Nek Ice butuh 3 kali ya. Jangan lupa, Akang teh akan selalu ada buat kamu sayang. Mwah, mama. Bunten teh, teteh teh pasti teh Kiki ya? Iya. Aku ART paling senior di sini. Jadi kamu anak baru kan? Iya teh. Jangan macem-macem sama aku. Apalagi jangan sok cantik, ngerti? Bunten teh, Ice mengerti. Pokoknya Ice gak bakalan so cantik, teh. Betul. Bagus lah kalau ngerti. Teh, bunten banget ini mah. Lah Ice mah bukannya sok cantik, tapi dah emang beneran cantik. Punten, atuh Aonyo. Ini teh udah jam 9 malam. Kata Bunda, Aonyo teh harus cepet tidur katanya. Oh, oke. Nanti kalau Mbak Ica mau nonton supaya suaranya enggak keganggu ya. Pakai ini aja ya. Oke. Ini ya, remote-nya. Makasih Aonyo. Ya, terima kasih ya.
Ica. Berani-beraninya kamu nonton TV? Punten atuh teh, Mbak Ica mah emang kalau nonton sinetron teh berani. Kecuali kalau nonton film hantu, baru Ica teh takut teh. Ih, kamu ini ya, maksud saya ini tuh waktunya saya nonton drakor. Ih, Kiki kamu tuh apa-apaan sih? Ini teh giliannya Ica, kamu mah baru tau, kamu mau yang rebut aja. Kesel kan? Ih, kamu mau ikut campur. Ini tuh waktu saya nonton drakor, tahu nggak? Ini waktu saya. Waktu saya. Saya. Waktu saya. 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 Ih, kamu jebelin banget sih. Kamu juga. Muncat. Waktuku. Waktuku. Punyaku. Punyaku. Drakorku. Drakorku juga. Wow! Wah, browniesnya udah jadi. Asik! Yes! Aici, kita makan. Bagi dua ya. Oh, Nyo. Wow, Nyo. Mangganya gede banget. Ya, ini tadi dikasih sama Pak RT, ya. Segar ya mangganya. Oh. Wah, nanti abis ini berarti kita potong, Bun. Potong, ya. Bun. Apa itu? Gak tau. Pak Agun, ini pasti kesini gara-gara brownies istri saya udah mateng kan? Pasti Pak Agun mau makan kan? Sembarangan, kamu pikir saya celamitan apa? Ya terus Pak Agun kesini mau ngapain? Saya mau cari mangga saya. Ini saya dikasih sama Pak RT, Pak. Ini bukan mangga Bapak. Bohong, itu mangga saya. Secara nggak langsung Pak Agun udah menuduh anak saya ini pencuri. Emang anak Anda pencuri? Hei, Pak Agun rumahnya nggak ada pohon mangga. Kata siapa? Saya tahu. Rumah saya ada pohon mangga. Rumah saya ada pohon mangga. Tapi saya bukan orang yang sombong. Pohon mangga gue saya tempel tampilin depan rumah. Alasan. Dan mana pohon mangganya tempel di pala lo? Kagak ada. Dengar ya Pak Agun. Pak Agun ini bisa saya laporin polisi kalau kayak begitu. Oh ngajak ribut lo ya? Jangan keroyokan, wey. Hey. Oh ngajak ribut deh. Repot berantem sama ibu-ibu nih, ha? Ayo lo. Ayo, capek kan lo. Di sini nih. Ayah. Minta maaf ke Pak Agun. Enggak. Ayah. Iya, Pak Agun, saya minta maaf ya. Saya hilaf, saya emosi. Maafin ya, Pak Agun. Makasih. Maaf ya, Pak Agun ya. Gak marah kok. Saya gak marah karena berantem. Tapi saya iri. Saya iri sama keluarga kalian. Saya iri rumah kalian selalu rame. Selalu harmonis. Sedangkan saya tinggal sendiri. Saya tinggal sendiri sepi. Sabar ya, Pak Agun. Dulu saya pernah punya pacar. Oh. Saya pacaran 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ya, saya pacaran 5 tahun. Iya, Pak, saya dengar enggak budek, Pak. Ya, terus menikah. Tapi enggak jadi. Kenapa, Pak? Pak Agun tenang dulu, Pak Agun tenang dulu. Kenapa, Pak Gun? Tenang ya, Pak. Tenang, Pak. Ya jelas aja gak jadi. Gimana mau jadi? Orang saya difitnah sama calon istri saya. Dibilang saya ini sosok laki-laki yang suka pemarah. Padahal kan saya lembut kalau ngomong gini. Sampai lembut banget. Iya, Pak. Lembut sih, Pak, menurut Bapak. Tapi kasar, Pak.
Udah Pak, Bapak tenang dulu, Pak Gun tenang. Jadi kalau misalnya Pak Gun ngerasa kesepian, ya kan? Ya kan? Bun! Jangan! Pak Gun boleh kok. Bun! Cepetin! Gak apa-apa kok. Ya, makan, Pak. Terima kasih. Jadi saya bisa anggap rumah ini rumah sendiri ya. Aduh, luar biasa. Ayo, jangan malu. Yuk. Sini kita ngobrol. Ayo, sini.